Baik, sementara itu, tahap keselamatan di pusat konvensyen Kuala Lumpur KLCC dipertingkatkan bermula hari ini dengan bermulanya beberapa mesyuarat penting menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-28 yang berlangsung pada Ahad. Berdasarkan notis dikeluarkan pihak pengurusan KLCC, pusat konvensyen itu ditutup kepada orang ramai bermula pada Sabtu sehingga Isnin dan hanya dibuka semula untuk awam pada Selasa. Bagaimanapun, dalam tempoh itu, medan selera dan terowong dataran akan beroperasi seperti biasa. Selain itu, sistem pengenalan identiti turut dipasang di pintu masuk pusat konvensyen ini untuk memudahkan pihak keselamatan membuat pengecaman identiti. Tinjauan Astro Awani mendapati hanya delegasi para pegawai dan petugas media yang mempunyai pas rasmi dikeluarkan Kementerian Luar Malaysia dibenarkan masuk.